Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 4 masa bakti 2020-2021 SMA Negeri 1 Bojo. Saya, Adi Setia Prayuga, dari kelas 11 MIPA 4, sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Bojo masa bakti 2020-2021. Saya, Alia Sabila Muhtaromi Pahama, dari kelas 11 MIPA 1, sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bojong masa bakti 2020-2021. Perkenankan kami untuk memaparkan visi dan misi kami apabila kami terpilih sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bojong periode 2020-2021. Visi OSIS sebagai penampung kreativitas, pendorong siswa dalam menyuarakan harapan dan kebebasan berekspresi, sehingga terwujudnya siswa yang religi mampu berpikir kritis dengan mengorientasikan masa depan sesuai perkembangan zaman serta berprestasi unggul berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Misi 1. Meningkatkan takwa terhadap Tuhan dan mengedepankan akhlakul mahmudah. 2. Membuat program kerja baru dan melanjutkan program kerja sebelumnya dengan melibatkan peran serta ekstrakurikuler guna mempererat hubungan melalui rapat hosra sesuai fungsi manajemen dalam setiap pelaksanaannya. 3. Mengadakan POA, Place of Aspiration, bagi siswa yang fungsinya untuk menampung atau menyalurkan bakat dan menyuarakan aspirasinya seputar SMA Negeri 1 Bojong selagi itu positif. 4. Memajukan intra dan ekstrakurikuler untuk andil dan berpartisipasi dalam event atau gabungan organisasi di luar sekolah guna menambah pengetahuan serta improve intra dan ekstrakurikuler itu sendiri. 5. Meningkatkan hubungan kekerabatan kakak dan adik kelas dengan meminimalisir anggapan senioritas. 6. Menanamkan rasa peduli lingkungan terhadap siswa dengan mengoptimalkan peran tim adiwiyata dan OSIS agar SMA Negeri 1 Bojong menjadi adiwiyata nasional. Dukung kami pada Jumat 2 Oktober 2020 dengan cara klik nomor 4. Mari sukseskan Pilkada Semarang Sabo. Kan hium makan teman. Pilih nomor 4. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.